Ya, Om, siapa nih namanya nih kalau boleh tahu nih? Andreas. Dari mana, Om? Dari Serpong. Ini kenapa Om pengen upgrade sirnya dengan sir Menta yang ada audio sharingnya tahun 2003 ya? Iya. Soalnya head unit kan ganti, terus yang setir lamanya udah jelek. Jadi ya gantilah biar lebih fresh. Biar okay. Jadi ini head unit baru ganti juga nih? Ini baru ganti. Oh, iya. Jadi ini recommended juga Om, jadi pas milih ya. Iya. Yeah. Oke, okay. Jadi gimana tadi pemasangan ini Om? Okay, sih. Siap ya. Semuanya yang penting jalan. Siap. Oke okay, Om, makasih banyak Om ya. Thank you. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bobby Spekrar Item. Nah, kali ini Om kita ada proyek itu Toyota Ace ya. Ini Toyota Ace tahun 2003. Nah, di sini itu proyek kita itu mengupgrade setirnya dengan setir yang ada audio steering. Nah, jadi tadi kan udah saya liatin detail mobilnya. Jadi kita puterin dulu lah sekali lagi kan biar kelihatan. Nah, ini velgnya juga udah ganti, udah cakep lah mobilnya. Nah, jadi yang kita ganti itu setirnya Om. Kan setir Toyota Ace ini tahun 2003 itu belum ada audio steering. Nah, kita gantikan setirnya dengan setir kepunyaan Sienta. Nah, itu lagi diinstalasi sama Bung Ari. Jadi diinstal sedikit, nanti akan ini akan connect ke head unitnya. Kebetulan head unitnya memakai Kenwood apa Pioneer gitu. Ntar saya dekatin lagi. Nah, pakai ini ya, pakai Pioneer. Oke, nanti saya videoin lagi Om ya prosesnya. Nah, jadi ini Om udah selesai ya pemasangan setirnya ke setir Sienta, dan ini setir lamanya. Jadi setir lama itu dia belum ada audio steering, tetapi udah airbag dan udah kulit juga. Nah, jadi penampakannya itu seperti ini. Nah, tuh Om, jadi dia udah ada audio steering dan dia udah kulit juga. Gitu, tuh kulitnya warna hitam juga. Jadi kalau Sienta ini ada kulitnya, kulitnya jahitannya itu warna orange dan warna apa ya, biru kalau nggak salah. Jadi ini dia kebetulan dapat yang warna hitam gitu. Nah, ini ntar kita coba untuk kefungsiannya ya. Oke, jadi ini saya udah di dalam mobil dan mobilnya udah hidup juga. Sekarang kita tinggal tes untuk audio steeringnya Om. Ini ya audio steeringnya, kita volume up berfungsi, volume down fungsi. Nah, untuk diganti channelnya fungsi juga, ganti channel. Nah, lalu untuk mode bisa DVD, Bluetooth. Ganti lagi ke radio. Nah, jadi bisa ya semuanya. Klakson pun bisa. Nah, klakson bisa, aman semua ya. Jadi ini sistemnya plug and play Om, dan untungnya Omnya juga udah pakai head unit Pioneer. Jadi Pioneer ini recommended banget sih kalau saya bilang untuk aktivasi pedal shift map untuk audio steering switch. Nah, jadi itulah Om, dan perbedaannya seperti ini yang tadi saya lihat kan. Oke Om, mungkin sekian dulu video singkat dari saya tentang Toyota Ace yang upgrade setirnya dengan setir Sienta. Sekian dari saya Om, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.